Jadi hasil pemeriksaan kita dapati, pengadu dapati sejumlah 1,452 paket tembakau ini pelbagai saiz yang disebutkan tadi telah hilang. Telah hilang dari kontena tersebut. Dan nilai anggaran kerugian sebelum cukai dianggarkan RM323,000. Jadi hasil daripada tangkapan tersebut, kita telah berjaya merampas semula 51 paket 50 gram tembakau molasses ni, jenis Mazaya, barang kes tadi, 10 paket 250 gram dan juga 13 paket 1000 gram, 1 kilo tadi ya. Dan hasil soal siasat ke atas 11 tangkapan tadi, kita telah mendedahkan seorang suspek utama yang masih belum kita buat tangkapan. Jadi butir-butir suspek, nama Ku Marizan bin Ku Manso atau nama panggilan Mat Kedah, suspek berumur 43 tahun dan beralamat di Pelabuhan Kelang.